Jadi sebetulnya kamu itu disuruh oleh gurumu ya? Iya, aku mau karena aku ingin bertemu dengan Jaka Tingkir. Yalah, bohong, pasti kamu bohong. Pasti kamu disuruh gurumu untuk mengambil kitab Aji Astagina, ya kan? Heh, aku ingin bertemu dengan Jaka Tingkir. Yalah, kamu itu sebetulnya benar-benar suka sama Kak Rebet apa ora? Dia memang hebat. Ya iya, aku juga tahu dia itu hebat. Semua orang suka pada dia. Ya, tapi nggak ada orang yang senekat kamu. Aku hanya mengikuti apa kata hatiku. Kayaknya enak ya kalau aku seperti Kak Rebet, ganteng. Dadung, setiap orang itu berbeda-beda. Kalau manusia boleh memilih, dia pasti memilih ingin menjadi lebih daripada manusia lainnya. Iya. Aku kagum sama kamu. Heh, kamu jangan meledek ya. Oh, bukan yang ledek. Katanya kamu dulunya gembong geni. Sangar, galak. Ternyata, kamu seperti orang biasa. Lemah, lembut, ayu. Heh, kamu jangan coba merayu ya. Yalah, waduh, Mensari. Apakah wajahku itu menunjukkan seperti tipe laki-laki perayu gitu? Yalah, aku gak merayu. Aku cuma kasihan. Terima kasih. Kamu sudah kasihan sama aku. Karena selama ini tidak ada orang yang kasihan sama aku. Maksud Dadung, kasihan itu aku takut kecewa kalau Maesari terus menyukai Jaka Tingkir. Sementara Jaka Tingkir gak mungkin untuk diharapkan sebagai pacar atau suami. Lebih baik sama Dadung. Memangnya kenapa? Alasannya karena Jaka Tingkir itu memang suka sama wanita, tapi ia tidak suka cepat jatuh cinta begitu. Dia itu kalau nggak pas ya nggak iso. Lalu kenapa Pujawati bisa jadi kekasihnya? Wah, kalau itu ceritanya panjang. Maaf, tanganku nakal ya. Taruh di belakang aja ya. Lebih baik kalau cerita itu nanti saja. Keburu perut dan lapar. Ayo jalan yuk. Weh, waduh. Hei, tunggu. Ayo Maya, ayo. Itu dia. Apa ini? Waduh, kenapa jadi tegang begini, Mboe? Mayang, aduh Mayang, sabar. Berantem. Ayahku memang sengaja mau membunuhku. Jadi buat apa aku bersikap baik? Kenapa kalian diam di sini? Bunuh saja anak setan ini. Bunuh. Sadar juragan. Dia itu anak juragan sendiri. Saat ini hanya Mayang yang bisa diandalkan untuk melindungi juragan. Diam kau Atmo. Indahsari tidak berhasil kau temukan. Malah anak jahanam itu kau bawa pulang. Gobok semua, gentong nasi semua. Cukup juragan, sebaiknya bicara dulu baik-baik. Bujuknya Mayang, dia pasti mau juragan. Setan, jangan dikira aku tidak bisa mengalahkanmu. Anak durhaka, sebaiknya kau lekas pergi dari sini. Atau aku akan memakai kekerasan untuk mengusirmu. Aku tidak mau melawan ayah. Jangan panggil aku ayahmu. Sabar,
Juragan, ya, barbar, barbar, sabar, ya. Kenalkan, namaku Dadung Awuk alias Jaka Pingit, sahabatnya Jaka Tingkir. Kami berdua kesini tujuannya untuk membantu juragan, menolong juragan. Minggir kau, ubur-ubur. Ubur-ubur, yalah, aku dibilang ubur-ubur. Lalu, juragan Ansori, apa? Rumput laut? Ya. Diam! Tadinya aku punya niat baik datang ke sini, tapi niat baik saja tidak cukup. Ayo Dadu, kita pergi dari sini. Neng, Neng Maya, jangan pergi, Neng. Neng harus tetap di sini, Neng. Keadaannya sekarang mengkhawatirkan, Neng. Alah, sudah! Kalau mau pergi, pergi sana! Jangan, jangan, Neng. Tolong Mang Atmo, Neng. Jangan pergi, ya. Kalau bisa 2-3 hari saja, Neng. Ya. Mayasari, ya sebaiknya betul kita turutin sarannya Pak Atmo. Iya, iya. Ya, jangan dianggaplah. Tuan Nasori kan sedang mutung. Iya, anggap aja lagi kiku, kiku. Iya. Iya, Neng. Mimpi, astagfirullahaladzim. Diharapkan mimpi ketemu wanita, malah mimpi yang bukan-bukan. Bet, bet, bet. Kenapa kamu teriak? Barusan Dadung mimpi buruk soal karebet. Jangan-jangan ada yang terjadi. Dadung, Jaka Tingkir itu terlalu kuat untuk dicelakai. Yalah, jangan berpikir begitu. Di samping ada yang kuat, ada yang lebih kuat lagi. Mungkin saja dia bertemu dengan guruku. Gurumu? Cadas Pangeran? Memangnya guru sampean mau ketemu karebet? Guruku menginginkan kitab pusaka Aji Hastagina. Sejak pertemuan yang pertama dengan Jaka Tingkir dulu, dia bersemedi di puncak Gunung Gede untuk memperdalam ilmunya. Waduh, gawat, gawat itu. Aduh. Tapi aku tidak yakin Jaka Tingkir bisa dikalahkan. Lah, tapi mimpi buruk itu loh, pirasatku itu. Waduh. Waduh, hampir saja. Waduh, gawat. Waduh, bet. Yalah, bet, 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 bet. Maaf, Kisana. Kampung Ciraten masih jauh. Ada maksud apa Kisana menanyakan desa Ciraten? Saya mencari juragan Ansori. Kalau begitu, kau harus mati. Hebat kau, Prabangkara. Hebat. Oh, Tuan Cadas Pangeran. Maafkan saya belum bisa menaklukkan Mayangsari. Kau kira kau mampu? Dibandingkan dengan Jaka Tingkir, kau tidak ada apa-apanya. Maksud Tuan, kalau kau memang hebat, kau masih punya satu kesempatan lagi untuk membawa Mayangsari. Baik, saya akan membuktikannya, Tuan. Thank you.
Diamlah kau di situ, Karebet. Tunggu sampai aku kembali lagi. Dulu Neng Mayang Sari itu anak baik dan penurut. Sama seperti Neng Endah Sari. Karena dia tergoda laki-laki, dia pergi sama laki-laki itu dan kawin. Bukannya kabar baik yang diterima, malah bercerai. Terus? Kabar terakhir, dia bergelar Gembong Geni, seorang perampok. Perampok? Iya, perampok. Waduh, aku baru tahu. Ternyata masa lalu Gembong Geni, Mayang Sari itu begitu tragis. Tapi yang lebih tragis, sini. Yang lebih tragis, bau mulus yang kayak ini. Apa sampean belum kumur-kumur? Malah sebenarnya yang bandel itu adalah Neng Endah Sari. Dia seperti laki-laki. Tapi karena dia nurut saja sama Juragan Ansori, dia disayang. Makanya waktu Neng Endah Sari pergi kemarin, Juragan Ansori seperti kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot? Iya. Waduh. Keluar kau Ansori! Hadapi aku! Musuh mana? Jangan-jangan. Wah gawat. Lindungi juragan. Ayo cepat. Ayo. Gawat. Aduh, aku mau bagaimana? Di sini aja. Jadi antung. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Ayo maju! Dasar orang tua tidak berguna. Sudah mau masuk kubur saja, masih bisa mau dibayar. Orang memanggilku Guru Singa. Kenapa tidak Guru Macan saja sekalian? Mungkin akan lebih hebat. Kau dibayar siapa? Dengar, aku tidak serendah itu. Aku datang hanya ingin memberimu pelajaran atas apa yang telah kau lakukan selama kau menjadi pejabat. Dan kau pantas mati, Ansori. Karena sudah terlalu banyak kau membuat orang menderita dengan caramu, yaitu memunguti pajak secara paksa kepada rakyat. Memangnya kau ini siapa? Mau-maunya jadi pahlawan kesiangan. Tidak pernah dapat bagiannya. Orang sepertimu lebih cepat mati, itu lebih baik. Bersiaplah. Atmo, iblis kau. Ayah tidak apa-apa. Aku masih sanggup mencincang dua bangkai itu. Apa kabar, Mayang Sari? Pantas kau dulu menjadi seorang perampok. Karena ayahmu juga itu seorang perampok. Kau boleh menuduhku, tapi jangan kau maki ayahku. Mencari jahatan kekuredan. Dasar kenceng wedan. Sampean ini memang orang tua yang hebat, tapi dia gak ketulungan. Botak, aku tidak ada urusan denganmu. Minggir. Saya yang berurusan dengan kamu, Guru Singa. Rupanya kau Prabangkara. Iya. Aku lupa kalau kau sedang tergila-gila dengan anak seorang perampok itu. Cukup, Guru Singa. Saya tidak menyangka kamu tidak berguna sebagai orang tua.
Hah? Heh? Terus kau mau apa? Hah? Mau ikut menghajarku? Waduh, sadis temennya, enggak nih bocah. Mampus kau, Guru Hedang. Hebat sekali anak muda, hebat sekali. Siapa bilang dia sudah mati? Apa maksudmu, Mbak Isari? Lihat saja. Astagfirullahaladzim, ilmu apa itu ya? Itulah Rawa Ronte. Rawa Ronte? Guru Singa, aku lawanmu. Yalah, Meng Sari, kamu hebat, hebat, luar biasa. Muridku memang hebat. Guru. Aku tidak akan menghukummu, Meng Sari. Saya minta maaf, Guru. Sebaiknya, kau ikut aku pulang ke Cadas Pangeran. Dan kau, Prabangkara. Ternyata kau tidak berguna sama sekali. Bagaimana? Apakah kau masih mau meneruskan niatmu? Udah hilang. Mbak Sari, saya minta maaf. Untuk apa? Aku hanya minta satu hal. Jangan kau ganggu hidupku. Iyalah, kalau aku bagaimana? Aku boleh kan mengganggu hidupmu? Iyalah, Mbak Sari, tunggu. Iyalah. Aku menyukaimu, anak muda. Siapa namamu? Prabangkara. Prabangkara. Kau suka dengan anakku? Bagaimana kau bisa kenal dengan anakku, Mayang Sari? Saya dulu pernah bertemu dalam sebuah pertarungan. Saya kagum sama kehebatan dia. Jarang ada wanita sehebat dia. Apalagi dia pernah menjadi seorang pemimpin. Yeah.
Apa bangganya jadi pemimpin rampok? Dan aku sebagai ayahnya sangat merasa malu. Tapi saya lihat Mayang Sari sekarang berubah. Itulah yang aku tidak mengerti. Saya sempat cemburu sama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Kenapa dengan dia? Juragan mengenal Jaka Tingkir? Memang, dia pernah menolongku. Tapi sekarang aku merasa menyesal karena anakku Endah Sari, kembarannya Mayang Sari, dibawanya pergi. Saudara kembar? Jadi Mayang Sari punya saudara kembar? Kau pernah bertemu dengannya? Pantas dia lain sekali. Mereka memang lain sekali meskipun kembar. Dan aku sangat membenci Mayang Sari. Dialah yang telah membuat aku malu. Seharusnya juragan bangga. Bangga punya anak seorang pemimpin rampok. Mimpi apa aku sampai harus bangga? Tapi dia sekarang sudah berubah, juragan. Aku belum bisa mempercayainya. Tapi biar bagaimanapun juga, saya tetap menginginkan Mayang Sari sebagai istri saya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Asal kau tahu saja sifat Mayang Sari. Dia orang yang sangat keras kepala. Boleh saya menginap di sini, juragan? Silahkan. Menginaplah di sini, sampai kapanpun. Pokoknya, aku gak mau tinggal di sini. Kamu ini aneh, Mayang. Setiap orang biasanya menginginkan tinggal di rumahnya sendiri. Kamu ini malah aneh. Lebih betah tinggal di hutan. Padahal rumah sendiri cukup besar, serba ada, megah, apalagi. Dadu, tapi aku lebih suka mengembara. Kamu itu lali ya. Kamu kan perempuan alias wanita. Memangnya kenapa kalau wanita mengembara? Atau laki-laki takut tersaingi? Bukannya begitu. Apa kamu gak sadar? Kamu kan wanita. Wanita dan laki-laki beda loh. Wanita kan punya anu... Punya apa? Punya kekurangan dibanding laki-laki. Langkahnya lebih pendek. Begitu. Lalu? Lalu... Ya, lalu apa kamu gak kepikiran? Kalau suatu saat... kamu akan menjadi seorang ibu dari anakmu. Dan seorang istri dari suamimu. Aku pernah mencintai seorang laki-laki. Tapi ternyata laki-laki itu seorang bajingan, Dadu. Kamu jangan ngomong gitu. Aku kan gak bajingan. Tapi Jaka Tingkir mungkin saja iya. Bagaimana dengan Prabangkara? Dia hebat. Dia memang terlihat baik, hebat. Tapi aku tahu mana laki-laki yang baik dan mana lelaki yang tidak baik. Sudahlah, pokoknya aku akan tetap pergi dari sini. Kamu mau kemana? Mau pergi sekarang apa? Aku mau tidur. Kamu tahu nggak? Kalau di kamarmu itu, tuh bulu ketek aja berdiri, menyeramkan, banyak nyamuknya segini gini. Bagaimana kalau Dadung temani kita tidur bareng ya? Oh, tidur bareng? Boleh saja. Wah, boleh. Ini kesempatan. Pantun bersaut, gayung bersambut. Kita boleh saja tidur bareng. Tapi, kamar kita berbeda. Ngerti? Walah, podoai. Sama aja dengan tidur pisah. Waduh, Bet. Kesempatan emas hilang begitu saja. Waduh, kemana sih sampean? Aku ini lagi kesepian, Bet. Bet. Lihat, itu ada petapa. Mana? Mana? Yang mana? Itu lihat. Itu yang putih-putih. Oh, itu. Iya, lihat.
badannya ditumbuhi pohon. Betul. Kelihatannya sudah lama sekali dia di sana. Iya, betul. Sedang mencari ilmu apa dia di sana ya? Iya, entahlah. Ayo, coba pergi dari sini. Ya, ayo. Jangan-jangan dia sendiri sedem, ya. Mengerikan. Ayo, cepat. Mungkin kalau aku lebih lama tinggal di sini, akan buruk keadaannya ya. Semakin banyak masalah yang akan ayah hadapi. Jadi, izinkan aku kembali ke Cadas Pangeran, ayah. Anakku, pergilah untuk satu hal, anakku. Tapi jangan lupa, kembalilah lagi ke sini. Kembalilah pada ayahmu. Aku akan kembali lagi, ayah. Maisari, saya akan menunggu kamu di sini. Sampai kamu kembali. Suka atau tidak, saya akan tetap di sini. Ya, baguslah. Hitung-hitung nungguin calon mertua. Waduh, apa aku salah ngomong? Juragan Ansori, sepertinya kami mau pergi dulu. Dapra Bangkara. Kiru, kiru. Yalah, kok sampean iki meneng ae. Diam aja. Kayak orang bisu, ngomong dong ngomong. Apakah pantas orang seperti aku hidup di tengah masyarakat? Jangan ngomong gitu. Manusia itu berbeda-beda. Wah, seperti aku gemuk tapi berbeda dengan yang lainnya. Iya, karena itu dunia jadi indah. Seandainya banyak orang sebaikmu, mungkin dunia ini akan aman. Kalau begitu, jadikan aku pendamping, jaga baya. Ya, aku mau jadi jaga baya sampean. Aku akan jadi jaga baya toladan di Jakarta Raya ini. Aku harus memenuhi janjiku pada guruku. Di depan ada jalan bercabang. Aku akan ke arah kanan untuk menuju Cadas Pangeran. Jadi kau sudah yakin tidak akan ikut aku lagi dan ikut Jaka Tingkir? Tidak kali ini. Kalau kau bertemu dengan Jaka Tingkir kembali, sampaikan maafku. Aku juga ingin berterima kasih kepada kalian, karena kalian telah menyadarkan aku kembali siapa sebenarnya aku ini. Dadung berharap mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya. Pasti aku yang akan mencarimu kembali setelah aku siap kembali. Boy! Cemburu? Ya Allah, gitu. Siapa laki-laki ini? Pertapa belum juga selesai. Dia orang suci dan dia orang sakti. Lihat, aku akan menjagalnya. Nyerasa kamu sudah diberitahu tidak percaya. Dobet, kok sepi ya? Gak ada apa-apa nih, manusianya mana? Waduh, apa benar ini desa Labuan yang kamu maksud, Bet? Bagaimana kalau kita mencari warung makan untuk bertanya? Waduh, wah, kebetulan, Bet. Kamu itu rusak durung minoro. Kalau perutku lagi lapar, sambil makan kita ngobrol. Berhenti! Sembarangan sampean. Memangnya sampean itu siapa, ha? Pakai nyuruh berhenti segala. Sampean tahu nggak? Kalau kami itu sedang kelaparan, mau cari warung. Hei, kau mau makan itu bukan urusanku. Aku cuma minta tombak Kiai Cariingin yang kalian bawa itu. Loh, kok dia tahu ya, Bete? Hei, kok sampean bisa tahu kalau tombak yang ada pada Jaka Tingkir temanku itu namanya tombak Kiai Cariingin? Jangan banyak bacot, serahkan saja. Aku yang berhak atas tombak itu. Maaf, Kisanak. Memang kami datang untuk mengantarkan tombak Kiai Cariingin. Kalau begitu, tolong antarkan kami ke kelurahan saja. Tidak perlu. Kok nggak perlu? Nggak perlu gimana, Bet? Perlu itu. Sampean itu lurah di sini ya? Aku yang berhak atas tombak itu. Kata siapa, Roja? Memangnya kau ini siapa? Siapa itu? Oh, jaga baya yang bodoh.
Mau apa kau? Jangan sombong, Roja. Kau tidak berhak apapun atas tombak Kiai Caringin. Rakyat desa inilah yang lebih berhak. Ngomong hak. Saya juga punya hak. Hak untuk mengisi perut yang kelaparan nih. Kalau mau berantem, silakan berantem. Itu hak kalian. Tapi hak saya tolong dijawab. Di mana letak warung makan, ya? Maaf, Kisana. Saya kepala keamanan di labuan ini. Sudah lama saya menunggu kedatangan Kisana berdua. Kau boleh berurusan dengan mereka. Tapi setelah tombak Kiai Caringin aku bawa, jangan kira kami takut melawan Rojak. Kalau memang kalian berani, ayo maju. Serang! Kok mereka berantem sendiri ya, Pek ya? Kau pegang tombaknya. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kisanak Jaka Tingkir. Tiap hari kami berdoa agar ada orang datang menolong desa ini. Saya hanya menerima amanat dari Ajengan Mansur dan Ajengan Salim untuk mengantar tombak Kiai Caringin. Itulah, desa ini dalam cengkraman jahat Nyai Tembluk. Apa Kisana mengenal Nyai Tembluk? Iya, kami mengenalnya. Dan kami sempat berurusan dengannya. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah dilakukan Nyai Tembluk di sini? Dia menebar penyakit yang tidak tersembuhkan. Bahkan putraku tinggal menunggu kematiannya. Nyai Tembluk. Sebenarnya ini, semua ini karena ulah Rata Manggali, murid Nyai Tembluk. Rata Manggali mencintai Soka anakku ini. Tapi Soka harus setia kepada Sri Mana untuk menikah. Sri Mana itulah pewaris tunggal tombak Kiai Caringin, karena dia anak tunggal dari Ajengan Salim. Sudah berapa lama dia sakit? Ya, lebih dari sebulan. Lebih baik aku melihat dia mati daripada sengsara seperti ini. Kilurah, apa nggak ada orang yang mampu mengobati Soka? Seluruh tabib yang kami kenal hebat sudah kami panggil ke sini. Tapi mereka semua menyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sri Mana, kebetulan kau datang. Saya membawakan obat untuk Kakang Soca. Ini dikirim dari Raja Mandala. Nanti dulu, Sri Mana. Kenalkan dulu, ini orang yang datang membawa tombak Kiai Caringin. Saya Jaka Tingkir. Dadung Awuk. Bukan begitu, Bet. Alias Jaka Pingit. Kikuk. Waduh. Nama sampean Sri Mana. Waduh. Seruk memana jantung hatiku. Sokanya sakit ya. Nih tombaknya. Apa? Jaka Tingkir kau bilang? Sungguh, Guru. Iya, Jaka Tingkir. Siapa Jaka Tingkir, Guru? Orang hebat. Orang hebat? Sehebat apa memangnya? Itu tidak penting. Yang jelas, kita akan mendapat kesulitan. Jaka Tingkir pasti mencari kita. Aku yang akan mencarinya, Guru. Aku ingin tahu, sehebat apa dia? Rojak, ikut aku. Tombak itu sudah seharusnya jadi milikmu. Saya hanya mengantarkannya. Terima kasih. Semoga dengan tombak ini dapat menyelesaikan masalah di sini. Maaf, Kilurah. Ratna Manggali datang mencari Jaka Tingkir. Waduh, gawat. Bet, ayo keluar. Ya.
selamat datang, Ratna Manggali. Aku datang tidak untuk mungkil, Lurah. Aku ingin tahu siapa yang bernama Jaka Tingkir. Saya Jaka Tingkir. Oh, kata guruku kau hebat. Benar itu? Bet, ngomong Bet. Sombong sedikit gak apa-apa. Betul, gurumu itu betul. Kalau Jaka Tingkir itu memang hebat sekali. Nah, nih, kalau aku Dadung Awo alias Jaka Pingit. Hei, aku tidak ada urusan denganmu, Gundul. Aduh, Bet, aku malu, Bet. Semua orang jadi tahu kalau aku gundul, Bet. Jalan. Itu tombaknya. Jadi kau yang membuat tombak Kiai Caling kemari? Benar. Aku datang untuk dua hal. Aku ingin tahu seberapa hebatnya kau. Dan aku ingin tombak Kiai Caringnya. Bet, serakah ya, Bet, ya. Dua permintaan. Silakan saja kalau kau mampu. Ya! Melakukan yang pertama, mungkin yang kedua akan sulit. Kenapa, Guru? Jaka Tingkir tidak mudah jatuh cinta. Mungkin kau lebih banyak akan kecewa. Tapi kalau dia tetap laki-laki normal, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Ratna Manggali. Kau yakin akan bunuh anak Lurah itu? Dia telah membuatku patah hati, Guru. Jadi balasan yang harus dia terima adalah cuma mati. Soka, ada apa, Kilura? Soka sudah pergi untuk selamanya. Ini pasti perbuatan perempuan iblis itu. Aku akan balas ini, Kilura. Aku pinjam tombak Kiai Caringin, Kilura. Jaga baik, jangan gegabah kau. Itu tombak berbahaya. Ini semua harus dihentikan. Rakyat di desa ini sudah lama menderita. Sakit mati. Dan sekarang, Soka mati juga. Jadi malam ini, kita hancurkan wanita-wanita iblis itu. Apa kalian siap mati untuk itu? Siap. Bagus. Ayo berangkat. Apa yang terjadi, Kilurah? Soka mati. Mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matinya kenapa, Kilurah? Dia disantet wanita itu. Disantet? Jagabaya menyerbu rumah mereka dengan tombak yang caringin. Bet, gawat ini, Bet. Gawat ini, Bet. Gawat, bisa perang. Waduh, Bet. Jangan diam aja, Bet. Ayo bertindak, Bet. Kekuatan Jagabaya tidak akan sebanding. Yalah, Bet. Bet, tunggu, Bet. Kilurah, sebentar. Bet, tunggu, Bet. Bet! Guru. Setan kau, Rojak. Jangan ganggu kami.
Tapi Jagabaya dan anak buahnya mau menyerbu kemari. Lawan saja, mereka tidak bisa apa-apa. Tapi Jagabaya membawa tombak Kiai Caringin. Biar aku saja yang maju. Persis keadaan pemuda itu. Jadi, kau harus menurut padaku. Aku ingin cepat, Guru. Cepat! Diam! Ayo kita lakukan bersama. Siapkan dupanya. Bet, aku ikut, Bet. Tunggu, Bet. Aku mau ke sungai. Mau ke sungai ngapain, Bet? Apa kamu ini harus selalu ikut aku? Yalah, Bet. Kita kan bukan sepasang kekasih. Bukannya begitu. Bukan begitu, Bet. Aku ikut. Aku tahu, kamu pasti di sungai janjian sama wanita. Gak. Apa di kepalamu yang botak itu isinya cuma makanan dan wanita? Yalah, se. Bukan begitu, Bet. Gak. Sekarang mula. Weh, gak bisa begitu, Bet. Dalam otak wanita, selain ada makanan dan juga wanita, juga ada... Yalah, Bet. Bet, aku belum selesai ngomong, Bet. Bet, tunggu! Yalah, Bet, jangan begitu, Bet. Tunggu dulu. Dadung belum beres ngomongnya. Kalau ngomongnya sudah beres, baru kamu boleh pergi. Berhenti! Hah? Wah, siapa, Bet? Hah? Waduh, siapa, Bet? Ada orang gendut lucu ya, Bet, ya? Walah, yang ini gendut, yang ini hitam. Galak lagi, Bet. Hei, kalian berdua di sini orang baru. Hah? Jangan banyak tingkah. Banyak tingkah gimana? Salah ya. Kikuk. Nggak tahu ya, Bet, ya. Kita orang baik-baik. Gak. Kikuk. Udah gendut, botak lagi. Bunuh mereka. Yeah.
gimana? Apa masih mau ikut aku ke sungai? Yalah, mau aku. Baru aja tengah berjalan, belum nyampe sungai, bukannya ketemu wanita, malah ketemu ondel-ondel. Lebih baik aku nunggu di rumah saja, menunggu kabar beritanya saja. Kekuk. Manu e rawa-rawa. Sri mana? Mau mencuci? Apa tidak ada yang membantumu mencuci? Aku biasa melakukannya sendiri. Sri mana? Tunggu, aku sudah mau pakai baju. Aku mau pulang. Tentu saja, kita bisa pulang bersama-sama. Oh ya, mungkin aku akan beberapa lama lagi di sini. Mereka pasti masih akan mengganggu desa ini. Terima kasih. Apa kau tidak senang aku berada di sini? Tentu saja saya senang. Saya sudah berterima kasih. Apalagi yang kau inginkan? Terima kasih juga. Almarhum ayahmu tidak pernah bilang kalau dia punya putri secantik kau. Maaf, aku tidak bermaksud merayu. Ini pasti perbuatannya Temlu. Kilura. Romo, kenapa Romo? Kilura. Apa yang terjadi Romo? Kilura, bertahanlah Kilura. Lakukan sesuatu, kau pasti bisa jaga. Kenapa Dadung? Setan alas, jaka tingkir tidak apa-apa. Gadis itu juga masih hidup, guru. Aku ingin dia mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guru. Maafkan saya, guru. Saya dalam keadaan kebingungan. Apa yang harus saya lakukan, guru? Tidak seharusnya kau bingung, Karebe. Kau masih mempunyai pegangan yang di atas. Mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil di muka bumi ini atas kehendaknya. Saya bukan putus asa, guru. Tapi saya sedang bingung. Gunakanlah tombak Kiai Jaringin. Tancapkanlah di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guru. Terima kasih, guru. Sirmala, kau kenapa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku. Kau bertahanlah, Sirmala. Aku akan melakukan sesuatu. Setan alas, demit dasar gunung ketiga, dia bisa melakukan segalanya. Aku akan membunuhnya, guru. Dengan apa? Kau bukan apa-apanya bagi dia, Manggan. Dia pikir dia itu hebat. Kita lihat saja nanti seberapa hebatnya dia. Bet Dadung.
Tenang saja. Ya, Bet. Kalian semua akan sembuh. Aduh, udah ku bilang, Bet. Bunuh mereka itu, Bet. Bunuh. Sudah. Kau istirahat saja dulu. Semua ini sudah berakhir. Ya? Tapi begini jadinya, Bet. Semua jadi berantakan. Sudah, sudah. Aku akan melihat keadaan desa dulu. Iya. Iya. Bet, Bet, Bet. Bet. Jangan lupa. Bunuh mereka ya, Bet. Bunuh. Waduh, kenapa wanita ini? Jangan-jangan di sini. Wah, aneh nih. Ayo, kenapa ada yang kenal tidak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Saya tidak tahu sama sekali, pendekar. Kuburkan wanita ini dengan layak. Baik-baik, Anak. Ayo, awas. Iya, satu, dua, tiga. Iya. Awas, hati-hati. Iya. Kembali lagi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan desa ini kalau tidak ada kau, Jaka Tingkir. Saya hanya membantu. Gagal atau berhasil, Allah yang menghendaki. Mungkin tombak Kiai Caringin sudah berjodoh denganmu. Tidak. Saya tidak punya hak apapun. Tombak itu harus tetap berada di sini. Yalah, Bet. Terus, iki urusannya gimana, Bet? Yalah, kita nggak bisa menduga apa yang akan mereka lakukan. Yalah, kita bisa mencret habis, Bet. Mungkin lebih baik kalau mereka dibunuh saja. Aku dulu orang yang pertama yang ngomong seperti itu. Tapi kenyataannya, dia tidak menggubris. Membunuh itu urusan yang ke-20. Yalah, terus. Urusan yang ke-1 sampai 19 apa? Wah, banyak sekali. Ya, cuma satu. Satu? Apa, Bet? Aman. Yalah, Bet. Kalau itu, nggak usah dikasih tahu. Dadung udah tahu duluan. Ya sudah, kalau gitu diam saja. Yalah, Bet. Aku ini ngomong, ibaratnya mewakili arus bawah. Kamu harus menerima aspirasi dari arus bawah. Bukan begitu? Jaka Tingkir memang tidak berniat melukai. Apa maksudmu, Guru? Pukulannya tidak seberapa. Mungkin sebaiknya kita sudahi urusan di labuan ini. Tidak mau. Sebelum aku memakan jantung Jaka Tingkir, aku tidak akan pergi. Kalau hanya urusan Jaka Tingkir, kita bisa menyelesaikannya lain kali. Tidak, Guru. Tidak mau lain kali. Menyentuh Jaka Tingkir saja kau tidak bisa. Apalagi yang akan kau lakukan, Mangga? Aku butuh bantuan Guru. Kita berdua keroyok saja. Masa tidak bisa mengalahkannya? Kecuali kalau Guru takut. Jaga mulut, Mangga. Lalu, apa alasannya? Caranya, Mangga. Kita tidak bisa main gebuk saja seperti bunuh babi hutan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku harus makan jantung Jaka Tingkir. Allah berfirman,
dalam surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukafifa ankum wa kulikal insanu da'ifa. Artinya, Allah bermaksud hendak memberikan keringanan kepadamu, karena memang manusia itu diciptakan bersifat lemah. Maksudnya adalah, Allah akan memberikan jalan kepada siapapun manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Kepada siapapun, Guru? Kepada siapapun. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu mungkin pernah bertemu dengan orang yang begitu kaya raya, tapi sesungguhnya dia tidak menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih kepada siapapun yang dikasihi. Tapi sebelum orang yang dikasihi itu disayang, sebaliknya, orang yang disayang Allah pasti dikasih, tapi caranya yang berbeda dari setiap orang. Tinggal bagaimana manusia itu sabar atau tidak, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sabar. Semua ajaran guru akan saya tanamkan dalam hati, dan insya Allah doakan saya agar bisa melaksanakannya, guru. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan aku dengar kamu ngomong, tapi ngomong terus apa, Bet? Bet, kamu iku waras, tapi ngomong harus siapa tadi, Bet? Aku baru saja ngomong sama guru. Guru? Waduh, Bet, alah. Sampean iku kenapa enggak membangunkan dadu? Aku iku sudah lama ingin bicara dengan beliau. Memangnya kamu itu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Waduh, Bet, aku iku dari dulu itu pingin minta ilmu. Tetapi bukan ilmu yang mirip sampean, kanuragan tinggi. Bukan, Bet. Aku cuma mau minta ilmu untuk meringankan tubuh, biar aku tidak keberatan membawa perutku ini. Gak. Kiku. Hanya akan memperlemah kekuatan cekat tikir saja, tidak membunuhnya. Saya akan membunuhnya, guru. Masuklah ke dalam tubuh cekat tikir, rusaklah pada dalamnya. Sudah pergi. Ayo tidur lagi. Tidur lagi. Bagaimana nanti kalau dia balik lagi? Otok. Waduh. Ya jangan tidur. Hah? Melotot aja. Tadi itu santet. Hah? Apa? Santet, Bet? Saja menemuinya, guru. Tidak, malam ini aku kerjai saja gadis desa ini. Siapkan lagi mangga. Baik, guru. Kemana?
Sri mana? Apa yang kau rasakan? Itu mesti. Ini pasti pengaruh santet dari perempuan itu. Iblis. Sri mana? Sri mana? Ayo, Bel. Bel, kemana kamu, Bel? Alah, Bel. Gadis itu pasti sudah mati. Apa Jaka Tingkir sudah datang, Guru? Pasti dia tidak akan bisa tinggal diam. Apa itu, Guru? Jaka Tingkir sudah di luar. Ayo. Hei, gendut. Kodok. Mana Jaka Tingkir? Alah, waduh, Nenek Peok. Kamu itu gimana, toh? Bikin aku terkejut. Ngapain nanya Jaka Tingkir, huh? Aku juga Jaka. Cuma bedanya aku Jaka Pingit. Gak, Nenek Peok. Bicaramu kotor sekali. Manggali. Baik, Guru. Dari tadi, Ben, badanku sampai kotor-kotor. Pokoknya, dari sini saja aku ngeliatin. Thank you.
apa kamu yakin kalau mereka itu tidak akan kembali mengganggu desa ini, Bet? Kita lihat saja nanti. Hah? Lihat nanti? Lihat nanti gimana, Bet? Uang kita mau ke Tanjung Lesung kok. Nggak mungkin kita melihat lagi desa ini. Sudahlah, ayo kita pergi. Semoga desa ini akan menjadi aman untuk selamanya. Amin. Boleh nggak kalau Dadung nanya sama sampean? Kalau menurut pendapatmu, jadi malu. Ratna Manggali itu cantik apa enggak, Bet? Kenapa kamu tanya padaku? Apa kamu naksir? Yalah, Bet. Apa ada undang-undangnya? Aku enggak boleh nanya karo sampean. Kalau menurutmu, apa Ratna Manggali itu cantik? Kalau menurut pendapat Dadung, Ratna Manggali itu... Bet, aku yang tadi nanya, malah sampean balik nanya. Blegedes. Jangan-jangan kamu naksir sama dia. Kalau iya, kenapa? Waduh, kalau benar-benar dia juga naksir sama Ratna Manggali. Waduh, mati aku.